Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih kerana telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Berita hari ini yang bertajuk Tahniah Yusof Aslam bakal timang cucu lelaki. Tahniah Yusof Aslam bakal timang cucu lelaki. Tahniah Sinar Plus ucapkan buat pengarah terkenal yang sudah selamat menimang cahaya mata ketiga pagi tadi. Berita gembira tersebut dikongsikan pengarah Syafiq Yusof yang juga merupakan adik kepada Samsul Yusof itu menerusi laman Instagramnya sebentar tadi. Selain memaparkan wajah baik ketiganya yang comel itu, Syafiq 31 tahun turut mengumumkan nama anak yang dilahirkan pada jam 8.18 pagi itu. Alhamdulillah syukur ya Allah, anak yang ketiga, first boy Muhammad Nuaiman bin Muhammad Syafiq, tulisnya. Dalam pada itu kelihatan juga Ibu Syafiq Datin Fatimah Ismail turut menzahirkan rasa syukur dengan kelahiran cucu ke-8-nya itu. Syukur Alhamdulillah cucu ke-8 dalam keluarga Haslam, tulisnya. Baca juga Putri Sarah bertolak tunai umrah warganet persoal tak nampak lebat suami yaitu Samsul Yusof di airport. Menjengah ruangan komen, rata-rata rakan artis dan pengikutnya mengucapkan tahniah buatnya. Alhamdulillah tahniah selamat berpantang buat istri comelnya baby, semoga membesar menjadi anak yang soleh buat kedua ibu bapa. Alhamdulillah alahai handsome boy, assalamualaikum anak soleh Muhammad Nuaiman. Baca juga Zalif Siddiq kini ayah, istri selamat bersalin baby girl 10 tips untuk first time daddy. Tahniah Aisyah dan juga suami dapat juga pewaris boy alhamdulillah komplit. Nuaiman lelaki nakal yang mampu buat Rasulullah tersenyum nampak gigi, best sangat baca kisah Nuaiman dan Rasulullah. Terdahulu anak kepada penerbit pengarah terkenal Datu Yusof Aslam ini diijab kabul bersama istrinya Aisyah Zainal pada 2014 lalu, dan anak pertama pasangan tersebut Nujana 7 tahun dan kedua Nursyah Aiba yang kini berusia 5 tahun. Tersedia informasi, sekian dan terima kasih.